ini kita masak ikan apa? Ikan lais. Nih ikan lais nih habis hasil berpetualang nih lais. Ini ikan melem puhing. Ada ikan ini apa? Antik. Sebenarnya masih ada. Ikan lais nih enak nih. Kita kasih jeruk. Aduh, jatuh. Ini menu pagi nih. Biar nggak terlalu amis. Masih sedikit. Kecap, kecap, kecapnya. Tak dulu kecap. Kecap dulu. Kita kasih kecap. Ini pedas loh. Kasih air. Aduh, air. Nah, dulu. Kasih air. batuk itu. Masukkan. Kita tunggu beberapa saat. Kasih jeruk lagi biar enggak terlalu ini amis. Nah, ini mantap ini. Mantap teman-teman yang mau mencoba silakan. Hari ini saya mau masak ini, bukan istri saya yang masak, tapi saya pengen masak sendiri. Ini hasil tangkapan alam liar, jadi nggak ada pengawetnya. Sehat. Kita tutup sebentar. Mana tutup panci? Kenapa kita tutup? Biar merata. Kita tinggal 1 menit. Kenapa bersin-bersin? Tutup dulu biar panasnya merata. Oke teman-teman, tuh kan sudah. Tambahin lagi sedikit biar ini. Terakhir kasih bumbu. Apinya kayak kurang ya apinya. Kita kasih penyedap, kasih lada sedikit. Penambah harum. Usah banyak-banyak, nanti gak tahan. Mana udah dibuka nih. Habis. Habis nih. Habis juga. Aduh. Dulu. Oh, masih ada nih, ada satu nih. Masih ada nih. Sudah kita lupa banyak. Oh, ini nih, Rico nih. Kita gunting, kita potong sedikit aja biar nggak terlalu banyak keluarnya, sedikit lah. Nah, aduh lo, ambil sendok, cicipin dulu. Satu tetes, jangan banyak-banyak. Potong sedikit, banyak. Kurang. Garam sedikit. Jadi agak asam-asam manis namanya, asam manis. Dalam menu sarapan pagi hari ini, hasil tangkapan alam liar. Oke teman-teman, terima kasih, selamat pagi.